kurang lebih setelah waktu subuh itu terjadi informasi peristiwa pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres Blitar Kota dan nantinya juga akan di-backup dari jajaran Ditkrimum dari Polda Jatim sedang melakukan olah TKP dan rekonstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelaku segera dapat diamankan. Mungkin sementara ya saya sampaikan seperti itu. Benar ada aksi penyekapan, Den? Ya. Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang menyekap para penjaga dengan beliaunya.